Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru aja sampai di hotel trip di daerah Istanbul, teman-teman. Yang mana malam ini adalah malam terakhir kita menginap di Turki. Karena besok malam itu sudah harus pulang kembali ke Indonesia. Sekarang masuk ke kamar dulu, teman-teman. Jadi nama hotelnya ini adalah Hotel Trip by Wyndham. Hotel ini adalah hotel bintang 5 yang terletak di daerah Istanbul. Besar kamarnya. Kita lihat di lemarinya ada apa aja. Lemarinya bisa ada tempat penyimpanan rangkas. Ada setrikaan juga, guys. Ini kita berdua cuma kasih kamarnya cukup besar. Kasurnya ada 3. Ada kafe. Es kafe. Juga ada kulkasnya, guys. Ada lemari es mini. Kita mau makan malam dulu, guys. Oke, teman-teman, pagi ini kita akan menuju ke Grand Bazaar, yang mana Grand Bazaar ini adalah pasar tertua yang terbesar dari yang sejenis di seluruh dunia. Lokasinya terletak di komplek kota tua Istanbul yang berdekatan dengan Masjid Biru dan Masjid Hagia Sophia. Jadi bisa langsung berjalan kaki ke Grand Bazaar ini sekitar 15 menitan. Apabila kalian berkunjung ke Turki, tak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi Grand Bazaar.
yaitu pasar terlama yang berada di kota Istanbul, yang telah berdiri sejak tahun 1450 dan berusia lebih dari 500 tahun. Yang mana pasar ini didirikan pada pemerintahan sang penakluk yaitu Sultan Mehmed II dan bertahan hingga saat ini. Pasar ini dibuka dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kecuali di hari Minggu dan hari besar, pasarnya tutup, teman-teman. €18 is for original. Pasar dengan atap dan tembok batu ini memuat 61 ruas jalan yang di dalamnya menampung lebih dari 3.000 toko. Sebelum masuk ke pasar ini, dipastikan untuk mengingat pintu gerbang yang dimasuki, karena pasar ini terdiri dari 21 gerbang dengan jalan berliku, layaknya labirin. Ada juga cerita dari seorang pemandu wisata, teman-teman. Bahkan mengaku sampai sekarang ini belum hafal jalan di Grand Bazaar ini, dan seringkali tersesat di jalan. Jalan lagi. Grand Bazaar ini bukan hanya pasar tertua, tapi juga bagaikan surga belanjanya bagi wisatawan domestik maupun internasional, dengan jumlah pengunjung mencapai 400.000 orang per harinya. Jadi jika kalian kesini, pasar ini dibuka pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kecuali di hari Minggu dan hari besar, pasarnya tutup, teman-teman. Vegetamu atau meja makan? I'm looking for sajadah halal. Yeah, yes, sajadah. Oh, yeah. Kemarin dengan kunci yang aku pakai. Okay.
Pasar di sini itu sama seperti halnya pasar di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalian harus berani menawar. Adapun saran dari tour guide asal Turki, kita bisa menawar 30 sampai dengan 50% dari harga yang ditawarkan. Kecuali barang murah yang berharga pas. Bil, mau beli apa Bil? Belum. Gantungan kunci. Ya. Bil, kalau udah mau mampir bilang Bil. Thank you.
Beratnya nanti bawanya takut berat. Nanti berat ini, berat ini aja lah berat. Ini aja yang dipegang cuma berat. Canturnya bagus-bagus guys. Hello guys. How much is this? That one the price 4,600 lira. If you want I have this, that one 2,500. If you want the, yeah, if you want the cheaper I have more inside. If you want I have something this one, that one the 1,600 I give. I have the box there inside this one. It's the all handmade. Sorry? No, we don't have box. I checked it for bubble. If you want, I have something this one, the box inside. And this one, the big size inside. Tujuh mbak tanya mbak. Ini bingung guys, banyak sekali pintunya. Kita tadi masuk dari gate 7. Jadi mau nyari gate 7 lagi.
Aku Aladin, anggap sama. Akhirnya ketemu juga pintu keluarnya, teman-teman. Kita tadi masuk dari pintu gate 7, jadi keluarnya pun harus dari pintu yang sama. Sampai situ aja. Hazelnut, kalau kata orang Bengkulu ini buah blaci. Nah, rasanya persis buah blaci kalau zaman anak-anak tahun 90 pasti ngerti ini buah blaci yang makannya keras, bisa gigi patah. Ini nih. Buah blaci, kata istilah orang Bengkulu. Mirip-mirip lah. Mirip ya. Hazelnut. Nih teksturnya nih. Thank you.